kita saksikan banyak orang-orang tua itu terlantar dalam akhir-akhir hayatnya, tidak diurus, tidak dirawat oleh keluarganya sendiri. Padahal kalau kita mengacu ayat Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Adapun ketika orang tua kamu sudah lanjut usia, salah satunya atau keduanya, maka jangan bantah dengan kata-kata ah atau atau kata-kata yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Enggak boleh bantah perintah orang tua. Jamaah sekalian, yang menarik dalam ayat ini, imma yablughanna indakal kibar, ketika orang tua kamu sudah lanjut usia. Artinya, berbakti sama orang tua itu makin tua makin utama, makin sepuh makin utama. Dan yang kedua yang kita cermati dalam ayat ini adalah kebanyakan orang memahami ayat ini, bakti orang tua itu khusus untuk anak saja. Ini keliru. Bakti kepada orang tua meliputi cucu kepada kakeknya. Karena kalau kita lihat di masyarakat, seolah-olah yang berbuat baik itu hanya anak kepada bapaknya atau kepada ibunya.